Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Wellboy. Oke, di sore hari ini aku akan mereview satu motor Yamaha NMAX. Itu motor adikku sendiri dan ya sudah dimodifikasi. Aku akan mereviewnya dan modifikasinya cukup minimalis, tapi ya untuk di perkotaan sini cukup keren lah buat anak-anak muda zaman sekarang. Dan ini Yamaha NMAX tahun 2019 milik adikku sendiri. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Dari modifikasi di bagian paling depan dan atas, yang ini visor menggunakan Ojito, merek Ojito visornya, dan handle menggunakan Racing Boy atau RCB set kanan kiri, spion menggunakan MSX, lalu ini selangnya kelihatan, ini selang depan belakang menggunakan selang remnya menggunakan merek TDR, lalu bagian lampu ini lampu standar, tapi ada tambahan custom ini alis lampu warna merah. Dan untuk sein atau rating, seinnya menggunakan JPA dari produk merek JPA warna merah. Dan yang ke belakang, lampu belakang juga menggunakan produk dari JPA warna juga merah, seperti LED merah gitu biar kelihatan mewah dan sporty. Untuk jok standar, bagel juga standar. Slaver di standar dipotong di custom, dan tutup radiator juga custom. Cover knalpot standar. Piringan cakram depan belakang standar. Lalu untuk skoknya, suspensinya menggunakan merek Racing Boy atau RCB warna merah juga biar serasi dengan lampu depan belakang dari Jeep PA Red, Jeep PA untuk yang warna merah atau red. Dan untuk kaki-kakinya ini menggunakan ban belakang merek Maxxis R1 ukuran 140, bisa dilihat 140 dan ketebalan 70. Untuk yang depan ini di ring 13 NMAX itu, saya kurang hafal ya untuk motor terbaru ini. Dan untuk yang depan menggunakan merek Corsa M5 atau M5 ukuran 120/70, ketebalan 70 dan juga ring 13. Untuk velg standar, slipper standar, dan ya untuk segi exterior yang bisa dilihat saja minimalis tapi mewah. Dan dari ini aku maaf sebelumnya, aku membaca dari teks dari adikku karena aku kurang hafal dari modifan-modifan di sepeda motor adiknya ini. Dan untuk mesin ini menggunakan maksudnya yang diupdate adalah bagian sisi kiri CVT full upgrade, tapi spek-speknya dia kurang hafal, jadi ya
di pesannya cuma full upgrade CVT gitu aja. Filter menggunakan merek Ferox, busi iridium TDR, dan ya bisa aja modifan dari sepeda motor Yamaha NMAX milik adekku ini, NMAX 155cc tahun 2019. Untuk perkembangan modifnya ikuti terus channelku di channel Wellboy. Jangan lupa klik tombol like, share, dan yang paling penting adalah subscribe di channelku ini agar kalian tahu perkembangan-perkembangan dari mainanku dan mainan adikku seputar motor, mobil, dan ya keseharianku. Dan itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.